Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wallazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan masih dalam Quran surah Al-Fitr. Kali ini kita akan membahas ayat ke-6 dan ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, ada di sebelah seperti ini, maka ya dibaca panjang. Ya ayyu, ya ada huruf atau ada tanda tasydid, maka dimasukkan kepada huruf ya. Ya ay ay, ya ayyuha ayyuha, jelas pelafalannya. Ayyuhal, hadis ini tidak dibaca panjang karena ada alif lam qomariyah. Ayyuhal insa, nun mati di depannya ada sa. Insa, tahan. Insa, sa panjang. Ya ayyuhal insanu ma, nu tidak panjang, ma panjang. Ma, ma gharraka, ro tasydid. Ghor, ghor, jelas pelafalannya. Gharraka bi rabbi, bi rabb, ba tasydid, bi rabbi, bi rabbi, dimasukkan kepada huruf ba, tekankan. Bi rabbikal karim, bi rabbikal, itu adalah pembacaan yang salah karena lam bukan huruf qalqalah, maka tidak dipantulkan. Bi rabbikal karim. Waqaf, im menjadi madarid disukun, mim menjadi sukun. Apabila wasal bukan madarid disukun tetapi matabi'i. Bi rabbikal karimil ladzi, itu apabila wasal. Mim tidak menjadi sukun apabila wasal. Apabila waqaf menjadi sukun. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, dzi panjang. Dza pengucapannya bukan da. Alladzi bukan seperti itu tetapi alladzi, dzi, alladzi panjang. Ya sukun sebelumnya kasroh. Alladzi khalaqaka, tidak ada yang dipanjangkan. Khalaqaka, jelas pelafalannya. Khalaqaka fasawwa, wa bertasydid, maka tekankan kepada huruf wa. Fasawwa panjang, fathah berdiri. Fasawwaka fa'adalak, tidak ada yang dipanjangkan. Kafa'adalak. Waqaf menjadi ka, menjadi sukun. Apabila wasol ka tidak menjadi sukun. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Pelafalan huruf per hurufnya jelas. Baik, itu adalah pembahasan Quran surah Al-Fitr ayat 6 dan juga ayat ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.